Dinda, Kanda hendak ke kota sekejap karena ada perkara mustahak. Maukah Dinda mengikut bersama-sama? Kanda sajalah pergi seorang. Sebab sudah sekian lama Dinda tinggal di sini. Dinda merasa seronok pula. Hingga kan nak tinggal sekejap pun Dinda merasa sayang. Baguslah kalau begitu. Kadam! Tuan! Panggilkan Chief Kadam kemari. Chief! Chief Kadam! Chief! Chief! Chief Kadam! Chief! Hamba datang, Tuan. Chief Kadam. Tuan. Sepeninggalan hamba, jaga orang ini baik-baik. Jikalau dia malas, beritahu pada hamba. Biar hamba tembak dengan senapang gajah. Baik, Tuan. Kanda pergi dulu, Adinda. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. Saya datang kemari hendak membeli hamba. Boleh, Tuan, boleh. Silakan. Ini bagus, Tuan. Rupanya cantik, kulitnya bersih, spesial, Tuan. Harganya satu orang hanya 2,500 saja, Tuan. Yang tua krepot tu? Oh, yang tua ini murah saja, Tuan. 500 pound saja, Tuan. 500 pound? Tua nak mampus, tulang dah retak. 5 pound boleh. 5 pound? 5 pound, 5 pound lah, Tuan. Selagi ada orang tua di sini, saya bertambah sial, Tuan. Tapi ini adalah satu yang paling bagus, Tuan. Cuba Tuan lihat. Badannya kuat, muda, tegap. Ini Haji Misai Kontot. Saya tanda yang itu. Kau ni betul sial. Apa tangkal yang kau pakai, nak? Tuan, tolong cakapkan dengan Abdullah. Lepaskan saya. Nanti saya kasih 25%. Hah? Kau nak kasih aku 25%? Pasal kau lah aku jadi begini. Kau tengok, muka ini macam handsome, 5 pound saja. Betul lah tangkal kau ni pembawa dan melekat dengan aku. Terima kasih, Tuan. Kadam, mari ikut aku. Baik, Tuan. Tuan Sadiq, tolong lepaskan saya, Tuan Sadiq. Hai, Tuan Sadiq. Tuan Sadiq. Tolong lepaskan saya, Tuan Sadiq. Pandai, ya? Pandai, Dinda pandai. Dinda, Kanda ada membawa hadiah yang istimewa untuk Adinda. Mana, Kanda? Itu dia. Dia bukan lagi adinda kamu berdua. Tapi dia adalah mem besar dalam rumah ini. Kamu berdua, pergi berdiri di ujung sana. Lekas! Apa yang terhigit-higit itu, ha? Kadang tua, kamu boleh berdiri di sana. Baik, Ananda Abdul Wahab. Abdul Wahab? Tidak, Tuan. Yang mulia Tuan Besar, Intan Payung. Ya, mesti hormat. Tuan. Hamba datang, Tuan. Kenalkah kamu pada si Kadam tua itu? Dia nilai yang menyebabkan kita menjadi papa ke danau. Mari kita cekirkan dia. Mak! Hei!
yang kau nak cikkan dia tu pun kenapa? Hah? Kamu kan tahu dia tu penipu. Muka dia pun muka penipu. Yang kamu berdua bijak pandai yang boleh kena tipu dengan dia tu pasal apa? Kamu berdua yang bodoh. Hamba bodoh, tuan. Hmm. Tahu pula dia bodoh, ya? Ah, dengar sini baik-baik. Oleh kerana kamu berdua akan menjadi hamba tebusan di dalam rumah ini semua hidup, kupilihkan pasangan hidup untuk kau berdua. Hmm. Pilih yang mana satu yang kau hendak. Eh, kamu juga pilih yang mana kau hendak. Lekas! Kanda, maafkanlah Adinda, Kanda. Kanda, maafkanlah Adinda, Kanda. Sumpah, lain kali Adinda tak buat lagi lah, Kanda sayang. Kamu sayang! Merajuk gunun penyamun. Kau lepak. Hei, lekas datang minta maaf. Sudahlah Kanda, janganlah merajuk. Marilah Dinda pujuk. Kesiankanlah Dinda, Kanda. Kalau Kanda tak kesiankan, siapa lagi? Tak mau. Tahu sudah. Dinda, kalau makan pakai bau lagi tak? Sumpah tidak. Kalau tidur, kena tidur kandang kuda lagi tak? Tidak. Tuan, saya pilih yang ini. Saya yang ini, Tuan.